Ditlantas Polda Metro Jaya bersama tim gabungan mengamankan beberapa unit sepeda motor yang tidak memiliki kelengkapan surat kendaraannya. Operasi dilakukan di sekitar Bundaran Hotel Indonesia pada malam Minggu. Anggota menemukan beberapa pengendara yang tidak membawa STNK dan SIM. Selain itu, kendaraan yang menggunakan knalpot bising ikut terjaring oleh polisi. Para pengendara akan dikenakan sanksi tilang, kemudian motor milik warga yang terjaring harus dikembalikan ke kondisi normal. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.